Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi dan juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Dan hari ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi ya. Kalau nggak salah aku ini asal dari Singapura ya, mengikuti ajang Gegarvaganza di tahun 2021 minggu ke-8 ya, suku akhir ya, yang menyanyikan lagu Rapuh ya. Yaitu adalah Alif Aziz ya guys ya, menyanyikan lagu Rapuh di Gegarvaganza. Oke ya, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Kemarin aku juga udah pernah ngeliat reaksi Alif Aziz ya guys ya, pada saat ia nyanyikan lagu tanpa music ya guys ya, di kalau nggak salah aku di TikTok atau Instagram kayak gitulah guys ya. Nah, jadi di sini kita akan mereaksi dari channelnya Upper Sitar Channel ya. Kita support dengan mengklik subscribe sebagai tanda dukungan kita terhadap channel ini guys ya. Tanda apresiasi kita ya guys ya terhadap channel ini, dan kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat ingin mereaksi ya bagaimana perform Alif Aziz yang menyanyikan lagu Rapuh di Gegarvaganza 2021 minggu ke-8 suku akhir ya, dalam hitungan 3 2 1 play. Upper Sitar Channel ACC. Alif Aziz. Wow, ini nih guys. Apa dia penyanyi dari Singapura ya guys? Kayaknya iya ya guys ya, penyanyi dari Singapura. Suaranya merdu banget guys ya. Darimu ku mengenal erti kekuatan. Hadirmu semua guys, suaranya begitu lembut ya guys ya, tapi terdengar seperti husky ya guys ya. Dan aku suka konsep seperti ini yang lampu hanya menyinari di penyanyi utamanya guys ya. Bagus banget di situ, dan ada seperti asap-asap ya guys ya. Backgroundnya juga gelap, aku suka di sini di konsep seperti itu guys. Kita akan play lagi ya. Terpisah kita. Wow. Sedar semula bintang malam setia seperti dirimu. Wow, suaranya guys. Tetap pudar menghilang tiada gantimu, dan ku masih terasa dekupan jantungmu tanpamu. Wow, keren banget guys ya. Dia menceritakan lagu dengan sangat baik ya guys ya. Musik alunannya lagu melo guys. Tapi keren banget pembawaan dari Alif Aziz ya guys ya. Sangat relax di sini. Suaranya juga ini ya, romantis dan lembut banget suaranya ini guys ya. Oke, kita play. Wow, baru full musik di setelah riff pertama tadi guys ya. Harmonik ya. Hanya untuk ku sadar semula. Malam setia seperti dirimu. Wow, ekspresinya bagus ya guys. Pudar menghilang. Musiknya juga keren banget.
guys. Wow, baru agak sedikit lebih nyepit nih guys. Wow, head voice guys. Nice banget guys, kalau aku ngelihat ya penghayatan ya bernyanyi di atas stage ini luar biasa banget. Dan juga ini guys ya, postur tubuhnya ya, dia nggak terlalu membusung dan nggak terlalu membungkuk, sehingga dia mendapatkan diafragma atau pernapasan dengan sangat baik guys ya. Dan kita lihat penampilannya juga keren banget, rapi ya guys ya. Dia juga terlihat tampan di atas panggung itu guys. Kita play. Sudah itu sendang guys. Wow, tembakan itu guys ya. Nice banget. Wow, terasa banget ya guys, lagu disampaikan ini guys. Semua indah. Alif Aziz. Allah Akbar. Masyaallah. Good one Alif. Bunda, wow. Standing ovation. Apa cerita Bunda? Wow guys, aku baru saja mereaksi ya Alif Aziz yang menyanyikan lagu Rapuh di Gegar Vaganza 2021 minggu ke-8 ya, suku akhir ya. Bagus banget ya guys ya, seperti Budaiti katakan intonasinya sangat baik di sini guys, pengucapannya guys ya, atau artikulasi ya guys ya. Dan juga jernih banget suara dari Alif Aziz ya, sedikit aku terdengar ya, kalau menurut aku sih ada sedikit husky suaranya guys ya, karena begitu lembut banget ya, ya yang menyanyikan karakter suara Alif Aziz di sini ya, sangat-sangat terdengar baik banget ya, tembakan nadanya juga nice banget ya, kontrol suaranya pokoknya udah good banget ya dari seorang Alif Aziz. Oke lah guys, demikian dari video dari aku, semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang baru saja menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ya guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.